Ini saya seperti di film-film horor ya. Ini udah mulai malam. Sangat sunyi. Ini sangat horor sekali. Dan ini ruangan tadi ya. Ruangan obat-obatan gudang. Saya bakal coba ke sini nih. Oke. Atas kita habiskan. Kita bakal coba ke atas. Jangan lupa di subscribe, di like, komen ya. Oke. Oke guys. Wow. Assalamualaikum. Anjir, ternyata malam hari lebih horor guys. Ini ada ruang shower gitu. Shower tempatnya terbuka ya. Ada helikopter guys. Ini persis di film Resident Evil. Kayaknya bom mau diluncurin ya. Wow. Help! Help me! Itu hanya ilustrasi. Jadi kesannya horor loh guys. Di tempat laboratorium kayak gini, ada helikopter di luar. Kesannya itu tim penolong yang akan menolong saya satu-satunya di lingkungan zombie. Wow. Istimewa ya. Ini kayak ruang apa anjir, ini kayaknya yang tadi nih. Ini view malamnya, tadi saya sore. Saking gedenya. Ini apa nih? Air. Sumber air, sudikan. Woi, woi. Woi. Itu merah apa, eh? Nyala. Ih, nyala anjir. Oh, kertas. Sialan. Assalamualaikum. Oke. Jadi ruangan di sini sangat besar sekali. Totalnya ada 3 lantai. Ini baru setengah. Wow. Baru setengah dan sangat epic ya. Ini posisi kantor di malam hari. Dan next, saya bakal coba ke yang lebih seram, yaitu ruang steril, guys. Assalamualaikum. Banyak kunci. Ini kunci apa ini? Oke. Ruang pemeriksaan. Saya berada di ruang pemeriksaan. Oh, ternyata ini tembusnya tempat sini, guys. Saya ngeriling-ngeriling nih. Horor, suasana malam horor guys. Oke, ternyata ini ruang yang tadi. Oke, kayak ada yang ngikutin. Malam hari horor anjir. Kayaknya lah, saya bakal mencoba momen sendirian di sini. Kita bakal simpen di sini. Wish, 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 wish. Ini horor sekali.
Ini tempat, bayangin ya, tempat laboratorium seperti ini harus benar-benar steril karena ini tempat pengujian obat-obatan ya. Bayangin, di sini kedap udara, tidak kedengaran suara kendaraan orang karena ini sangat jauh sekali ya. Kedap, cuacanya udah mulai panas ya. Kalau gedung ini masih aktif terus enak, banyak sekali angin, AC nyala. Bayangin ini gedung udah nggak aktif, panasnya ini luar biasa guys. Ini saya seperti di film-film horor ya. Ada yang gerak aja. Ada yang gerak. Ada yang gerak apa itu, eh? Assalamualaikum. Oke. Ini baru ruangan obat-obatan. Saya bakal coba ke ruangan yang di episode selanjutnya ya. Di sini horor. Suara apa itu, anjir? Suara apa itu? Itu apa anjir? Bawa obat di sini. Kita bakal coba menyusuri ruangan selanjutnya. Ini AC-nya banyak sekali guys. Ini ruang apa nih? Apa ini? Rusak. Oh, ini printer, faktur ya. Oke. Ruangannya gini kedap, guys. Masih banyak ruangan lagi di sini. Oke. Untuk penelusuran. Nah, kedengarkan. Untuk penelusuran di gedung sini. Kita bakal coba terus ubek. Ini ruang apa nih? Oh, ini ruang apa? Ini ruang destruksi. Destruksi apa, guys? Destruksi apa, guys? Banyak open-opennya guys. Anjir, panas sekali di sini. Wih, ada berangkas juga. Ini ruangan best, bagus sekali, benar-benar steril. Ini ruang apa? Wih. Kita bakal cek. Ini ruangan masih besar guys. Dan saya bingung. Wih. Masih ke dalam. Oh, ini ruangan tadi. Oke guys. Di sini panas sekali sumpah. Panas sekali. Ruang benar-benar kedap. Ruang yang harus benar-benar pakai pendingin. Ini sudah lama terbengkalai dan kosong. Dan alat pendingin pun nggak ada yang berfungsi ya, pasti karena ini ruangan kosong ya, gedung kosong. Untuk penelusuran saya di gedung sini, di area sini kayaknya cukup ya. Kita bakal lanjut lagi karena penelusuran di sini yang pastinya akan panjang. Sebelum lanjut,
ke episode selanjutnya. Tonton terus channel kami ya di Gripping Next Channel. Jangan lupa di subscribe, di like, comment, and share. Cekidot.